Dan hendaklah kamu sekalian manusia berpegang teguh kepada tali Allah, yakni kitab Allah Al-Quranul Karim. Surah Ali Imran ayat yang ke-103. Ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum ila akhir ayat. Panjang ayat. Ayat surah Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Taala sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Eh manusia semua, tak kira kamu Melayu, tak kira kamu bahasa Cina, Indonesia mana sekalipun, asal kamu ni manusia, tidak lemu kubah, aku nak sebut pada kamu, hei manusia, wa'tasimu bihablillah, hendaklah kamu semua ni berpegang teguh kepada tali Allah, yakni kitab Allah Al-Quranul Karim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah Ta'ala sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bila kamu pegang teguh dengan tali aku, wala tafarraqu, jangan kamu pecah, jangan kamu berpecah belah. Bila kamu pegang kemah, kena pegang biar kemah semati. Jangan lepas pegang, ha? Lepas berimeh, kemudian jadi kafir balik. Lepas kafir, berimeh balik. Lepas berimeh, kafir balik. Aku tak mahu lagu tu, kata Allah. Bila kamu berimeh dengan Quran, kena berimeh 100%. Bukan sekat 100 hari itu saja, sampai kiamat kamu kena berimeh dengan Quran aku. Janganlah hari ini mu berimeh dengan Quran, esok mu kafir, lusa mu berimeh pula, teman dia kafir balik, bah berimeh pula kafir balik. Aku tak mahu lagu tu. Aku naknya wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Murak jangan kamu berpecah belah, yakni setelah kamu beriman kepada Al-Quran, selepas daripada kamu, lepas pada tu, bolehlah kamu jadi kafir dengan Al-Quranul Karim. Itu makna wala tafarraqu. Orang tak semayang ni berat, adik kakak berat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, orang tak semayang ni berat, tak berat adik kakak, kalau kita makan dengan dia, lebih teruk daripada kita makan dengan anjing dan babi. Itu dalam hadis Nabi sebut. Mana-mana air hujan yang jatuh di atas zinc rumah orang tak semayang, air hujan tadi lebih teruk daripada air kecil anjing dan babi. Ni hadis Nabi sebut. Berat orang tak semaya, dia kakak berat menang. Kerana hujung dunia ni ada syurga dan neraka. Nak lagi tak boleh. Siapa turut Quran, syurga. Tak turut Quran, neraka. Walaupun jadi, orang Arab muka. Nabi jawab lama dah, kunu ma'al kitab, hendaklah kamu bersama dengan Quran. Ha, tak ada pilihan. Tapi sekarang adakah orang bersama dengan Quran? Dah. Kerana Quran tak boleh beri pitih atau kesenangan.